cuaca sangat panas sekali dan air sungai mulai surut. Terlihat jelas lumpur pada dasar sungai tersebut mulai tak tergenang air lagi. Meskipun begitu, saya tetap masih berharap bisa mendapatkan setrek ikan belanak. Dan sangat mengejutkan, ada suatu hal yang terjadi. Penampakan kepala ular di dekat pelampung saya sangat mengejutkan sekali. Mula-mula saya tak menghiraukannya karena saya perkirakan tak akan terjadi apa-apa. Jadi saya lanjutin untuk memancing. Akan tetapi karena adanya ular tersebut sangatlah mengganggu, karena bisa menakuti ikan di sekitarnya. Setiap ada pelampung, ular pun selalu mendekat, membuat ikan belanak tak berani mendekati umpan. Saya berharap supaya ularnya sudah pergi jauh, biar ikan bisa berani berkumpul dan memakan umpan. Ternyata masih ada pengganggu. Ada harapan ikan mau makan meskipun harus lepas lagi. Semoga ikannya mau berkumpul dan mau memakan umpan lagi. Dan lagi-lagi saya dibuat kaget. Ternyata ular bergerak mendekati saya. Saya harus sangat berhati-hati dan selalu waspada, waspada, waspada. Diperkirakan ular ini sangatlah agresif. Harus tetap waspada. Semoga saja ular bergerak menjauh, biar keadaan menjadi nyaman kembali. Bergerak mendekat lagi. Saya harus hati-hati. Karena ular semakin mendekat, terpaksa saya harus mengusirnya demi keamanan dan kenyamanan saya sendiri. Semoga ular tak berani mendekati saya lagi. Mungkin si ular sudah menjadi penguasa di tempat itu, makanya dia takkan pergi jauh.
dan saya masih tetap berusaha untuk bisa mendapatkan strak ikan belanak. Si ular telah pergi, namun datang lagi rintangan yang baru. Mungkin mancing hari ini harus gagal, tapi jangan sampai kelewatan video-video menarik berikutnya. Tetap nantikan video-video menarik di channel Double Hook 2020. Sampai jumpa lagi.